Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Norvan di Campy Hari ini aku akan mereview satu buah raket Yonex High -end yang menurutku raket ini adalah raket paling sempurna yang pernah aku pakai. Jadi dari semua seri raket Yonex High -end yang pernah aku coba, raket ini adalah satu-satunya yang paling teristimewa ya teman-teman. Jadi pertama raket ini untuk kontrol raket ini sangat enak. Untuk bermain speed raket ini juga agak kalah enak dan yang terakhir untuk bermain power raket ini sangat luar biasa enak. Jadi buat teman-teman yang penasaran apa sih raket ini dan Buat teman-teman yang penasaran juga mengapa aku bisa bilang raket ini paling sempurna nonton aja video ini dari awal sampai ya. akhir. Dan buat teman-teman yang baru saja hadir di channel ini langsung aja tekan tombol subscribe dan buat teman-teman yang merasa kalau channel ini bermanfaat kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke okay, teman-teman untuk mempersingkat waktu kita langsung aja masuk ke review section. Di depanku ini sudah ada satu buah raket smash yang hari ini akan ku review yaitu Yonex Astrox 100 Jet Corona. Dan raket ini merupakan satu-satunya raket andalan yang dipakai oleh Victor Excelsen jadi buat teman-teman yang belum tahu Victor Axelsen, Victor Axelsen adalah main single nomor satu di dunia yang berasal dari Denmark. Oke, kita akan bahas ke bahan material dan teknologi yang ada pada raket ini. Untuk bahan material dari soft sampai ke frame raket ini sudah menggunakan high modus graphite dan juga untuk teknologi yang ada pada raket ini aku akan jelasin satu per satu. Kita mulai dari kondai raket ini. Untuk kondai raket ini sudah menggunakan EB cap atau energy booster cap. Energy booster cap adalah... Uh, kalian lihat dari ujung kon ini ada berbentuk U yang membuat Soft Racket ini dapat membengkok atau melentur ke titik paling maksimal sehingga Soft Racket ini akan memberikan power tambahan ketika kita melakukan pukulan-pukulan keras terutama Smash Oke, okay. untuk teknologi yang ada pada Soft Racket ini untuk Soft Racket ini sudah menggunakan Hyper Slim Soft itu Soft paling terkecil yang pernah dipakai oleh Yonex di sebuah Racket mereka jadi untuk Soft raket ini berdiameter 6,2 ya teman. Jadi soft terkecil dari Yonex. Oke, okay. untuk soft hyper slim soft ini akan memberikan swing speed yang lebih enak. Dikarenakan dia ramping, jadi untuk hambatan udara ini lebih kecil sekali. Jadi untuk swing raket ini sangat luar biasa enak. Oke, okay. untuk teknologi yang ada pada soft raket ini yaitu NAMD yaitu NEM. NAMD. NAMD adalah penggabungan antara resin dan fiber seperti sebenarnya raket uh, NAMD ini mirip sekali dengan West di Victor atau whipping Enhancement System di Victor dan UHB Soft di Lining. Jadi di Yonex itu namanya NEM atau, atau NAMD. NAMD atau NEM itu suatu teknologi yang membuat soft raket ini dapat memiliki tingkat fleksibilitas yang sangat tinggi. Jadi ditambah NEM ditambah EB Cap akan membuat Soft racket ini memiliki tingkat uh, kelenturan yang sangat baik. Jadi ketika kita melakukan pukulan-pukulan keras, soft racket ini akan memberikan power tambahan yang lebih kuat lagi. Oke, okay. kita akan bahas ke teknologi yang ada pada frame racket ini. Untuk frame racket ini. Uh, teknologi pertama yaitu aerobox frame. Aerobox frame adalah bentuk frame yang berbentuk box, tetapi dibuat lebih pipih. Jadi frame raket ini dibuat box tapi lebih pipih. Itu berguna untuk mengurangi hambatan udara dan juga box frame itu untuk power. Jadi frame raket ini emang didesain untuk bermain cepat dan juga bermain power. Jadi cepat eh, speednya dapat, powernya juga dapat untuk aerobox frame ini. Oke, okay. untuk teknologi selanjutnya. Untuk teknologi selanjutnya yang digunakan di frame raket ini yaitu Black Micro Core. Black Micro Core adalah suatu bahan material pertama yang dipakai oleh Yonex yang diaplikasikan di sebuah raket mereka dan Kurenai ini udah menggunakan Black Micro Core. Black Micro Core itu sendiri adalah bahan material yang membuat durability pada frame raket ini menjadi lebih kuat dan juga untuk kesulitan ketika kita menggunakan raket ini ketika bola mengenai ra uh, senar raket ini tingkat uh, feeling atau tingkat Kestabilan bola ketika mengenai raket akan menjadi lebih baik. Jadi, untuk tingkat kontrol raket ini akan menjadi lebih baik juga, dan untuk power, black Michael Core akan menambahkan power yang lebih ekstra atau uh, ekstra power di frame raket ini. Oke, okay. dan juga black Michael Core adalah bahan material yang mengurangi tingkat getaran pada frame raket ini. Biasanya, kalau uh, kekurangan dari raket yang cenderung stiff seperti... 100 Jajak Kuruna ini biasanya kalau raket pada umumnya kalau dia stiff, raket ini akan memiliki tingkat getaran ketika kita melakukan pukulan uh, keras terutama smash. Tetapi untuk 100 cc Kuruna ini dikarenakan mereka sudah mengaplikasikan black micro core di frame raket ini. Jadi ketika aku melakukan pukulan keras, aku merasa nggak ada sedikit pun getaran ketika aku melakukan pukulan smash di raket 100 cc Kuruna ini. Oke, okay. kita akan bahas ke poin pertama yaitu harga dari raket ini. Untuk harga dari raket ini dibanderol oleh Yonex di angka 2,5 juta sampai ke 2,7 juta. Jadi itu tergantung bonus masing-masing toko yang mereka kasih. Jadi Uh, kisaran harga itu 2,5 sampai 2,7 juta. Jadi buat teman-teman yang penasaran atau teman-teman yang tertarik dengan Asrock 100 JJ Corona ini, aku akan kasih link pembeliannya di kotak deskripsi kalian bisa langsung cek aja. Oke, okay, kita bahas ke poin kedua yaitu berat dari rakit ini. Untuk berat dari rakit ini terd uh, terdiri dari dua varian yaitu For You dan 3U. Dan di sini aku beli yang For You ya teman-teman. Jadi berat kosongan ini ketika sampai aku timbang dulu itu 85 uh, gram dan setelah terpasang senar dan terpasang grip berat dari total racket ini menjadi 95 gram. Tetapi aku saranin kalian beli yang for you saja. Jadi kalau kalian yang atlet atau kalian udah berlatih lama bermain badminton, kalian boleh beli yang trio, tetapi saranku untuk bermain double for you udah cukup sekali. Oke, okay, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu balance point. Untuk balance point pada raket ini di spesifikasi Yonex uh, yaitu 300 plus minus 2 mm. Dan di sini benar setelah terpasang senar dan terpasang grip. Dan dengan catatan grip uh, grip bawaan aku udah lepas ya, teman. Jadi aku pasang grip handuk dan terpasang senar, balance point pada raket ini menjadi 296. Jadi termasuk balance point yang sangat ideal untuk bermain double. Oke. Okay. Kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu soft. Untuk soft dari 100 JJ naik ini ekstra stiff ya teman-teman, jadi berasa super duper kaku. Jadi buat teman-teman yang powernya pas-pasan atau teman-teman yang pemula atau teman-teman yang baru main badminton, skip aja bracket ini. Oke, okay. kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu tension. Untuk tension bracket ini, karena ini adalah varian 4 Raket ini hanya dapat ditarik sampai 28 lbs. Tetapi tenang aja buat teman-teman yang pecinta Yonex pasti kalian sudah tahu. Untuk Yonex Yonex dapat di up sampai 2 sampai 3 lbs itu normal saja. Jadi kalian bisa tarik sampai 31 lbs itu normal-normal aja atau 30 lbs itu udah cukup sekali. Dan di sini aku tarik dengan tarikan 28 yang main dan cross itu 30 dengan senar Aerobat Boost dan hitting stone nya seperti ini. untuk hitting sound dari raket ini terdengar uh, lumayan enak aja jadi nggak gimana garing sekali Mung mungkin dikarenakan ini menggunakan Aerobite boost. Oke, okay. kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu grommet. Untuk jumlah grommet pada raket ini berjumlah 76, tetapi uh, jumlah grommet itu 76 itu normal tetapi aku mau kasih tahu ini frame raket ini berbentuk sedikit lebih ramping atau sedikit lebih kecil dibanding frame-frame biasa yang pernah kalian lihat. Oke, okay, jadi buat teman-teman yang pemula, kalian butuh, mungkin butuh adaptasi yang lumayan lama untuk menggunakan raket Asrock 100 jj Corona ini. Oke. Okay, kita akan langsung membahas ke review penilaian, tetapi sebelum aku masuk ke review penilaian, aku akan kasih kalian videoku ketika aku menggunakan raket 100 jj Corona ini dan inilah videonya. Oke teman-teman kita masuk ke review penilaian. Jadi sebelum aku masuk ke review penilaian aku mau disclaimer dulu. Di sini aku hanya mereview jujur menurut pengalaman pribadiku menggunakan Astrox 100 Jejek Corona ini. Jadi jika ada teman-teman atau pihak tertentu yang nggak suka dengan hasil review jujurku aku mohon maaf dulu. Oke. Jadi sebelum masuk ke review penilaian aku mau kasih tahu kalian dulu. Di sini adalah pengalaman pribadiku menggunakan Astrox 100 Jejek ini. Jadi aku udah pakai rakit ini jujur seta secara terus menerus selama satu bulan setengah ya teman. Hampir dua bulan dan untuk hampir dua bulan ini baru aku merasa raket ini adalah raket yang paling sempurna. Jadi sebelumnya aku, di video sebelumnya aku juga pernah bilang raket ini adalah raket yang sulit. Itu benar sekali. Dan buat teman-teman, aku mau kasih tahu dulu, aku skillnya emang amatiran. Jadi bukan atlet atau bukan yang terlatih dari kecil sampai besar. Jadi aku ini adalah tipikal yang hobi aja untuk bermain badminton. Jadi Aku jujur aja, aku untuk menggunakan bracket ini aku butuh waktu satu bulan untuk uh, latih fisik tanganku, terutama tanganku dan latih push up seperti push up dan Bermain hand grip dan juga bermain karet untuk menggunakan raket Astro. Jadi, di review penilaian ini adalah review setelah aku sangat suka menggunakan raket ini. Jadi, kalau sebelumnya, kalau aku review, ketika aku belum bisa pakai raket ini, mungkin hasil review jujurku, aku akan bilang raket ini gak enak. Tetapi, setelah aku latihan, setelah aku latih keras, dan akhirnya aku bisa kasih review penilaian ini. Oke, okay. untuk bermain speed, untuk bermain kontrol, untuk bermain power Aku bisa kasih nilai. Raket ini adalah raket paling sempurna yaitu 9,5 dari 10. Kenapa aku nggak berani kasih 10 dari 10? Mungkin suatu saat ada raket yang bisa aku bilang 10 dari 10. Tapi untuk saat ini raket yang paling sempurna yang pernah aku kasih nilai yaitu 9,5 dari 10 ada raket ini. Jadi untuk bermain speed enak, untuk bermain control enak, untuk bermain power enak. Oke, aku akan jelasin satu persatu mengapa aku kasih alasan seperti itu pertama untuk bermain speed seperti bermain drive. Jadi untuk drive dikarenakan raket ini sudah menggunakan hyper slim shaft Jadi shaftnya sangat kecil. Untuk hambatan udara raket ini sangat kurang sekali. Dan juga untuk bentuk frame dari raket ini yang lonjong yang lonjongin dan kecil membuat uh, hambatan udara di raket ini juga berkurang. Dan juga bentuk frame yang aerobox yang seperti ini yang sangat pipi sekali membuat ketika kita swing raket ini untuk bermain drive raket ini sangat nyaman sekali. Oke, okay, jadi aku kasih nilai 9,5 dari 10. Oke, okay, untuk poin selanjutnya yaitu kontrol. Kontrol uh, tadi dari uh, drop shot, netting, placing. Oke, okay, mengapa aku bisa bilang enak sekali? Dikarenakan mungkin hypersim slim dan juga softnya yang sangat kaku membuat kontrol ketika kita um, placing bola atau kita ketika kita netting dan ketika drop shot. Raket ini berasa sangat nyaman sekali, jadi aku kasih nilai 9,5 dari 10. Oke, okay, kita akan bahas ke power. Mengapa aku bilang powernya enak juga? Dikarenakan ini bukan berarti kalau kalian yang powernya pas-pasan, kalian pakai raket ini, power space kalian akan sangat kuat, enggak ya, teman-teman? Jadi kalian harus latihan. Jadi ini adalah review jujurku setelah aku berlatih. Oke, okay, untuk power aku bilang. Power smash racket ini sangat luar biasa enak, dikarenakan racket ini ekstrasif. Jadi, ketika kita bola mengenai senar, bolanya langsung liar sekali, sangat laju sekali, dan dikarenakan bentuk framenya yang lebih kecil, membuat sweet spot dan atau power dari uh, hasil uh, bola mengenai senar akan bertambah, ya teman-teman. Jadi, ketika melakukan pukulan smash dan kalian pukul di titik pas di titik sweet spot racket ini, bola akan meluncur sangat deras sekali ke area lawan. Oke, okay, jadi aku kasih nilai untuk smash raket ini 9,5 juga. Oke, okay, kita akan bahas ke kesimpulan dari racket, eh, dari raket ini dan inilah kesimpulannya. Jika teman-teman bertanya apakah raket ini worth it buat kalian beli? Jawabanku adalah super duper worth it terutama buat kalian yang udah skillnya advance atau teman-teman yang udah pede dengan power kalian atau pergalangan tangan kalian sudah jadi dan kalian juga udah terbiasa dengan bentuk frame yang lebih kecil seperti ini kalian boleh beli raket ini dan buat teman-teman yang pemula atau teman-teman yang baru belajar bermain badminton kalian skip aja raket ini dan buat teman-teman yang powernya pas-pasan juga skip bracket ini jangan terbawa ego dan terbawa keviralan dari raket ini jadi kalian langsung beli raket ini jangan beli raket ini kalau kalian belum belum pede dengan power dan juga belum pede dengan skill kalian oke okay. kita akan bahas ke keunggulan dan kekurangan dari raket ini untuk keunggulan dari raket ini aku udah bahas sih sebelumnya jadi untuk keunggulan dari raket ini raket ini adalah raket paling sempurna yang pernah aku pakai jadi secara statistik jadi raket ini udah di uh, di atas dari sega semua raket yang pernah aku review teman-teman. Jadi untuk bermain kontrol raket ini istimewa, untuk bermain speed raket ini enak, apalagi untuk bermain smash raket ini juga enak. Jadi secara statistik raket ini udah unggul dari segala uh, raket yang pernah aku review. Jadi untuk kekurangan dari raket ini, untuk kekurangan dari raket ini hanya satu saja. Jadi kalau kalian mau menggunakan raket ini, kalian wajib butuh adaptasi yang sedikit lama. Jadi aku pribadi aku butuh adaptasi satu bulanan dan juga kalian butuh satu lagi yaitu latihan fisik kalian. Jadi seperti aku aku latihan hand grip, latihan tarik uh, karet dan juga push up untuk menggunakan atau untuk mengeluarkan potensi maksimal dari raket Astro 100 JJ Corona ini. Jadi buat teman-teman yang malas-malasan atau teman-teman yang nggak suka latihan di rumah atau kalian yang nggak suka Uh, bekerja keras untuk bermain badminton, kalian skip aja raket ini. Dikarenakan raket ini bukan raket yang gampang, jadi walaupun aku bilang sempurna, bu bukan berarti raket ini bisa dipakai semua orang. Jadi, kalau kalian mau beli raket ini atau kalian mengguna mau menggunakan raket ini, kalian wajib latihan fisik kalian, dan juga kalian wajib latih skill kalian. Mungkin cukup sekian videoku kali ini. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, langsung aja tekan tombol like, komen dan subscribe dan di-share ke teman-teman kalian agar mereka juga dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Badminton. Dan buat teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar Raket Astro 100 jajek Kuruna ini, kalian boleh cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar, aku akan jawab satu per satu. Dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao.